في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kisah mengenai orang Samaria ini yang di dalam kitab suci muncul dalam beberapa bagian. Yang pertama, kisah yang kita baca dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan 56 juga mengenai perempuan Samaria yang sudah dibaca ayat-ayatnya khususnya Yohanes pasal 4 dan juga tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, Saudara-saudara, siapakah sebenarnya orang Samaria itu? Dan mengapa ada persekut ada perseteruan yang begitu keras antara umat Yahudi dan umat Samaria? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya baik orang Samaria maupun orang Yahudi itu adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa Israel. Kalau kita membaca Alkitab, tetapi juga dikonfirmasi oleh sumber-sumber sejarah, bahkan arkeologi Timur Tengah kuno, seluruh keturunan Yakub. Itu disebut Israel, dan nama Israel itu diberikan kepada Yakub karena dia telah memenangkan pergumulannya di dalam memenangkan kehendak Tuhan, sehingga Yakub dipukul pangkal pahanya. Dan sampai hari ini, baik orang Samaria maupun orang Yahudi tidak memakan daging di pangkal paha. Karena itu, sebagai peringatan, setiap kali mereka mengingat daging di pangkal paha itu, mereka mengingat kegigian leluhur mereka, Yakub, di dalam memenangkan pergumulan hidup, menghadapi persoalan-persoalan, dan Allah berkenan untuk itu, sehingga namanya disebut Israel ada prasasti tertua yang ditemukan dalam arkeologi itu prasasti Fir'on Meren Petah yang berasal dari tahun 1205 sebelum Masehi. Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional Mesir di Kairo. Prasasti ini menggambarkan tentang peristiwa pasca eksodus Israel terlepas dari penindasan di tanah Mesir. Bunyi prasasti itu Yasir il Fikat Uben Ferat. Israel sudah binasa dan mereka tidak ada lagi. Itu menceritakan klaim orang Mesir yang telah mengusir orang Israel keluar dari negeri mereka. Dan kata Yasir il ini adalah dialek bahasa Mesir kuno yang artinya Israel. Nah, baik prasasti-prasasti Alkitab di zaman kuno maupun bukti sejarah yang saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa keseluruhan dari dua belas suku itu namanya adalah Israel. Kapan disebut Yahudi? Dari dua belas suku itu ada salah satu suku yang menonjol. Namanya suku Yehuda, dan pada saat bangsa Israel menjalani kehidupan mereka dari abad ke abad, setelah eksodus di zaman Nabi Musa, kemudian di zaman Yosua, setelah Yosua di zamannya Hakim Hakim, setelah di zamannya Hakim Hakim adalah monarki Israel. Kerajaan Israel, bahkan kemaharajaan Israel di bawah Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo. Setelah masa Raja Salomo itulah negeri yang besar ini terpecah menjadi dua, karena Tuhan tidak berkenan dengan kesalahan Salomo yang membawa ilah-ilah lain karena istri-istri mereka dari suku-suku bangsa lain ke rumah-rumah orang Israel. Jadi bukan perkawinan campur beda bangsa itu yang Tuhan larang, tetapi bangsa Israel menjadi ikut di dalam Abu Dahzarah atau penyembahan ilah-ilah asing. Sehingga negeri ini terbelah menjadi dua. Pada saat Salomo mati, lalu ada seorang kepercayaannya namanya Yerubiam memisahkan diri dari kerajaan aslinya yang berpusat di Yerusalem yang dipimpin oleh anaknya yang menamanya Rahabiam. Kemudian sepuluh suku yang di wilayah utara termasuk suku Yusuf itu mengikuti kerajaan Israel. Namanya akhirnya Israel hanya untuk wilayah yang utara. Ibu kotanya pertama-tama Tirsa, Kemudian pada masa raja Omri itu ibu kotanya dipindahkan ke kota yang namanya Samaria. Nah, itu pun tidak hanya tercatat dalam Alkitab. Jadi seringkali saya dalam dialog-dialog e, antar umat beragama itu saya tidak hanya membaca Alkitab. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Alkitab itu bukan sekedar klaim pewahyuan sepihak yang hanya diyakini oleh orang Kristen. Bahkan kita bisa merekonstruksi sejarah Israel meskipun tidak selengkap Alkitab. Itu jejak-jejak historisnya bisa ditemukan. Ketika orang berbicara tentang Salomo misalnya, Salomo bisa bicara dengan burung, Salomo bisa bicara dengan semut. Alkitab menunjukkan fakta bahwa kalender di zaman Salomo pun ditemukan itulah yang disebut kalender geser. Ketika kemudian kerajaan Israel terbelah menjadi dua, kelompok utara ini yang diikuti oleh mayoritas suku-suku Israel, itu ingin menegaskan perbedaan mereka dengan induknya yang hanya diikuti oleh dua suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Maka di kemudian hari yang di sebelah selatan itu disebut kerajaan Yehuda. Orangnya disebut orang-orang Yehudim. Sementara yang di wilayah utara kadang-kadang disebut sebagai suku Yusuf. Meskipun bukan hanya Yusuf yang mengikuti, tapi kelompok Yusuf ini mengikuti suku-suku yang di sebelah utara. Makanya di bagian-bagian Alkitab yang lain, kelompok Samaria itu sering disebut Bet Yosef karena menonjolnya raja yang namanya Raja Omri maka dalam prasasti-prasasti di luar Alkitab misalnya adalah prasasti Tiglat Pileser ketiga itu disebut Bit Omri, rumahnya Omri. Juga di dalam prasasti Batu Moab atau prasasti Mesa itu disebut dengan Omri melek Israel, Omri raja Israel. Bahkan kisah-kisah yang tercatat dalam satu dan dua raja-raja serta tawarik itu bisa ditemukan paralelnya pada prasasti-prasasti kuno yang mendukung kesejarahan kitab suci. Nah, ketika Yerubiyam ini memisahkan diri dari kerajaan Yehuda, maka dia khawatir kalau para pengikutnya yang mayoritas itu akan kembali ke Yerusalem ketika bait suci tinggalan Salomo itu masih ada. Maka identitas Beth Hamikdas dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Arab Baitul Maktis itu menjadi rumah suci bangsa Israel yang dibangun oleh Salomo. Mereka akan terserap terus ke wilayah selatan ke Yerusalem ketika selama bait Allah itu masih ada, maka Yerubiam membuat kesalahan besar yang membuat murka Tuhan itu turun. Yaitu apa? Mereka tahu bahwa kelemahan bangsa Israel ingin menyembah Allah yang dilihat, ingin menyembah ilah-ilah yang konkret. Maka dia tahu bahwa dulu orang Israel bahkan ketika di bawah Musa dan Harun pun Ketika Musa mendapatkan aseret Adiwarim, sepuluh perintah Tuhan Harun dengan para orang-orang e, Israel yang mengingatkan kembali peristiwa Mesir yang biasa dimempis salah satu kota Mesir kuno, mereka itu menyembah apa yang dikenal dengan Dewa Hapi atau Apis, dan Dewa Apis ini adalah anak dari dewi Hator yang berbentuk lembu. Makanya ada penyembahan anak lembu emas. Bukan lembu emas karena yang disembah itu bukan Hator tapi yang disembah itu Hapi atau Epis. Itulah disebut penyembahan anak lembu emas. Teringat akan Israel yang tergila-gila dengan Tuhan yang konkret itulah. Maka Jerubiyam juga mendirikan penyembahan baru, yaitu penyembahan anak lembu. Tak tanggung-tanggung tidak hanya satu, ada dua yang di sebelah utara dan di sebelah selatan, yaitu kota dan wilayah suku dan dan Betel. Disitulah kemudian muncul penyembahan baru yang mengingatkan kembali kepada peristiwa lama itu. Dan di dalam Alkitab dijelaskan Tuhan Allah Israel disembah bersama Dewi Asera. Makanya lembunya bukan laki-laki-laki, tapi lembunya perempuan. Ya, lembu emasnya perempuan karena apa? Dicampur dengan penyembahan berhala yang adalah perempuan. Itulah yang disebut anak sapi betina. Jadi sapi betinanya tidak terjadi pada zaman Harun, tapi terjadi di Samaria ketika terjadi penyembahan ulang terhadap apa yang dikenal di wilayah padang gurun dulu. Jadi Al-Baqarah itu terjadinya tidak di zaman Harun, tapi di zaman Samaria. Ini clear ya karena sejarah ini kalau sejarah itu harus ada dokumennya bukan hanya karena Anda menerima wangsit pada malam Jumat lagi kemudian membatalkan sejarah, tidak bisa seperti itu. Nah makanya pada perkembangan terakhir saya dalam mengajar, saya selalu menunjukkan data-data historis. Karena kalau sudah ngomong tentang wahyu, kabeh wong juga percaya. Bagi yang percaya wahyu, bagi sing ora percaya wahyu Suhindro. Kan itu kan? Jadi klaim teologis itu tidak bisa membatalkan sejarah. Kalau sejarah itu kan bisa diuji, diuji keakuratannya. Itulah pada masa Samaria ini. Kemudian raja berganti oh raja, mereka ingin mengulangi kebesaran Salomo, tetapi selalu gagal. Sampai pada akhirnya tahun 722 sebelum Masehi. Kerajaan Utara ini jatuh ke tangan asur. Nah, pada saat jatuh ke tangan asur itu, untuk mengurangi potensi revolusioner pemberontakan bangsa Israel Utara, maka didatanglah suku-suku dari Babel, Awah, Sefarwaim, Ada lima suku. Babel, Awah, Kutah, Sifarwaim dicampur dengan orang-orang Israel. Supaya kalau mereka sudah campur baur dengan bangsa lain, mereka tidak ada potensi memberontak karena tidak dinyalakan lagi nasionalisme atau patriotisme bangsa itu. Nah itu terjadi di Israel Utara. Yang di wilayah Yehuda bertahan lebih lama karena dosonya tidak terlalu banyak dibanding dengan yang di wilayah utara tadi. Maka kelompok yang di selatan itu Tuhan izinkan bertahan sebagai sebuah kerajaan Sampai tahun 586 sebelum Masehi Akhirnya dibuang ke Babel Nah dibuang ke Babel tidak terlalu lama Hanya sekitar 50 tahun Tahun 537 Atas sebuah dekrit dari seorang yang namanya Raja Kores Agung ini pun juga tidak hanya dicatat dalam Alkitab. Anda bisa membaca prasastinya, namanya Prasasti Selinder Kores Agung. Dalam prasasti itu disebutkan bangsa-bangsa yang dulu ditawan oleh Babel, dikembalikan ke negeri mereka masing-masing, dan mereka diizinkan untuk membangun bait suci bagi dewa mereka masing-masing. Karena dekrit Kores Agung itu kemudian bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem dan mulai membangun bait suci yang dulu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ketika bait suci itu dalam proyek pembangunan, orang-orang yang di utara itu ingat sejarah mereka. Dulu kita punya nenek moyang yang sama, lalu mereka pergi ke Yerusalem mau gabung. Setelah mau gabung, Begitu diketahui bahwa orang ini sudah kawin-mawin dengan lima suku, maka ditolaklah mereka bergabung dalam pembangunan bait suci yang kedua. Itulah yang menurut orang Yahudi nantinya menjadi orang-orang Samaria. Jadi suku-suku yang telah kawin campur dengan lima apa, bangsa tadi ditolak dalam pembangunan bait suci di Yerusalem Marahlah mereka, lalu mereka membangun bait suci tandingan di Gunung Gerisim. Nah, bukan hanya partai yang ada tandingannya, bait suci pun ada tandingan. Mereka membangun di Gerisim. Itulah yang menjadi konteks kenapa Yesus berdialog dengan perempuan Samaria. Sejak saat itu, antara Samaria dan Yahudi ini saling bermusuhan. Bagi orang Yahudi, itulah sejarah mereka. Orang Samaria adalah orang-orang yang mengkhianati Tuhan Israel, sehingga mereka menikah dengan wanita-wanita bangsa lain yang membawa ilah-ilah mereka ke rumah-rumah orang Israel. Makanya, disebut Samaria itu karena ketika Raja Omri membeli suatu gunung dari milik seorang yang bernama Semer maka tempatnya disebut Samaria. Itu versi Yahudi, versi Alkitab yang kita yang kita yakini. Tetapi orang Samaria tidak mau disebut seperti itu. Kami bukan pecahan dari Yahudi, tapi kami lebih tua dari mereka. Samaria itu artinya Sumer Torah yang artinya pemelihara Torah, penjaga Torah. Kamilah penjaga Taurat, bukan Israel. Ini saling klaim antara dua kelompok ini. Asal kami bukan dari bangsa Kuta, bangsa Kutim. Jadi kan ada Babel, Kuta, Awa, Sefarwaim, bukan itu. Tetapi kami asalnya itu dari Israel yang lebih kuno. Sampai hari ini orang Samaria itu masih ada di wilayah Nablus. Kalau saya membimbing tur ke Israel, Selalu saya tunjukkan ini arkeologinya seperti ini. Tidak sekedar belanja, souvenir, pulang ke Indonesia foto-foto. Ini foto di mana kok lali, ya kan? Karena orang Indonesia itu tidak suka sejarah. Padahal sejarah itu penting. Di tengah-tengah kitab suci kita dihantam, ditunjukkan katanya palsu. Tapi yang ngomong palsu itu tidak punya data sejarah selengkap Alkitab. Nah, saya tidak mau menyerang orang lain, itu bukan wilayah saya. Saya cuma tunjukkan di loh. Fakta-fakta begitu kaya raya, begitu apa lengkap, begitu dalam, kawin duwe apa ora? Lek orang duwe kenapa kamu nyerang saya? Ya, gitu? Kita ini jalmo limpat seprapat tamat. Artinya apa? Orang itu disindir, dok, ya mesti lek wong pinter yang ngerti lah. Saya ditanya sama teman-teman lama termasuk Pak Jarwo itu. sampai nurah bosen Pak, saja ya waleh bosen. Tapi kalau saya bosen kalah dengan demit, karena demit itu tidak terlalu cerdas. Demit atau setan itu keunggulannya hanya satu, telaten. Makanya ketika mencobai Kristus pun dia tidak berhasil. Tunggu waktu yang baik, apalagi pendeta Jarwo. Gusti Yesusnya ditunggu waktu yang baik. Sudah paham? Maka ini pertarungan wacana yang terus menerus. Saya tidak mau konflik-konflik dengan orang lain, nggak mau. Tetapi saya mau tunjukkan, inilah kitab suci, inilah Alkitab. Nah, saudara-saudara, itulah petanya konflik. Makanya orang Samaria itu hanya percaya lima Torat Musa. Tidak percaya dengan kitab Yosua, seterusnya sampai Maliaki dia tidak percaya hanya lima Torat Musa, yaitu kejadian Sefer Bereshit, kemudian keluaran Sefer Elisimot, kemudian Bamidbar, kemudian Wayikra, dan kemudian Elehadivarim, yaitu imamat bilangan ulangan. Hanya itu yang percaya. Tapi kalau Anda membaca Wikipedia pasti lain kesimpulannya ada 6000 perbedaan antara Taurat Yahudi dan Taurat Samaria. Karena yang nulis mungkin juga nggak terlalu paham. Karena Wikipedia itu kayak ensiklopedia tanpa nama kan itu. Siapapun bisa memasukkan. Mana yang 6000 itu? Tidak ada seperti itu. Jadi gini ceritanya. Kitab Ulangan itu terakhirnya sampai di mana? Sampai Musa melihat tanah perjanjian tapi belum masuk kan? Lah kalau orang Samaria hanya percaya kitab ulangan kan nggak sampai masuk ke tanah perjanjian. Maka sebagian besar dari teks-teks yang ada di kitab Yosua itu dimasukkan ke pasal-pasal terakhir ulangan. Sebab kalau tidak memasukkan informasi dari Yosua mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Tapi mereka menolak Yerusalem. Maka semua yang berbunyi Yerusalem dihapus sama dia. Karena apa? Karena ditolak dalam pembangunan bait suci Yerusalem dan dia membangun bait suci di bukit yang namanya Bukit Gerisim. Makanya dendam kesumat itu luar biasa antara dua bangsa ini. Yesuslah datang sebagai seorang yang merekonsiliasi dendam kesumat antara dua bangsa itu. Orang Samaria yang dianggap terkutuk, yang dianggap keluar sesat dari Yudaisme ditegur Yesus sebagai manusia di hadapan Tuhan sama Samaria atau Yahudi. Nah, itulah sebabnya ketika sedikit saja ngomong tentang Samaria, itu langsung murup orang Israel termasuk murid-murid Yesus. Gara-gara ditolak dalam lewat Samaria itu saja Apakah kami harus minta api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Itu kan saking pegelnya sama orang Samaria. Itu orang Samaria pun juga begitu. Siapa ini Yahudi? Lewat di tempat saya tidak boleh, tapi Yesus datang kepada perempuan Samaria di bagian lain, minta air minum kagetlah orang Samaria itu yang kaget bukan hanya perempuan Samaria murid-muridnya pada ayat-ayat lain juga kaget kenapa kamu minta air minum kepada orang Samaria orang Samaria pun juga seperti itu orang Yahudi tidak ber, berbuat baik tidak berhubungan baik dengan kami orang Samaria kenapa kamu minta air minum kepada kami tetapi melalui islah atau rekonsiliasi ilahi ini Samaria dengan Yahudi dipersatukan kembali maka Yesus mengkoreksi kehidupan orang Samaria. Bukan sekedar wanita ini. Panggillah suamimu. Aku tidak bersuami. Ya jelas. Kamu sudah menikah lima kali. Dan yang terakhir ini bukan suamimu. Ada penafsir yang mengartikan. Ini menggambarkan kehidupan bangsa Samaria itu sendiri. Yang menikah dengan lima suku tadi. Babel, Awa, Kuta, Sifarwaim. Itulah yang dimaksudkan dengan lima suamimu. Tapi yang sekarang ini bukan suamimu, sekalipun kamu sudah mendirikan bait suci bagi Allah. Tetapi kamu tidak sungguh-sungguh tahu siapakah Allah itu karena dosa-dosa nenek moyangmu yang belum kamu selesaikan. Makanya Yesus mengatakan, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal kami menyembah Allah yang kami kenal dan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya ini bukan sebuah sikap diskriminatif, tidak. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi itu apa artinya? Karena sang Mesias di mana pangkal selamat itu berasal? Itu asalnya dari suku Yehuda, bukan dari suku Yusuf. Makanya sekalipun perempuan Samaria itu, apakah engkau lebih besar daripada Yakub nenek moyang kami? Inilah yang diberikan oleh Yusuf tempat ini. Makanya sumurnya dinamakan sumur Yakub. Tetapi Yesus tetap mengkoreksi kelakuan orang Samaria di masa lalu. Mau dilepaskan dari beban sejarah yang mengikat bangsa itu. Nah karena itu ketika perempuan Samaria itu bertanya, nenek moyang kami menyembah Allah di sini. Maksudnya menyembah di Gunung Gerisim, itu bait Allah orang Samaria. Nenek moyang Anda di Yerusalem, di manakah kami harus menyembah Allah? Karena orang Yahudi itu kalau sembayangkan punya kiblat. Ya. Kalau dia di berada di timurnya Yerusalem, sinagognya itu harus menghadap ke barat. Kalau dia letaknya di sebelah baratnya Yerusalem, sinagog atau rumah ibadat itu harus menghadap ke timur. Nah itulah kebelatnya Yahudi, kebelatnya Samaria juga begitu. Semua rumah ibadat Samaria harus menghadap ke gunung Gerizim. Lalu Yesus mengatakan, akan tiba saatnya, dan kini sudah tiba saatnya, kamu tidak menyembah Tuhan di bukit ini, di tempat ini, di Gerizim tidak pula di Yerusalem. Toh nanti akhirnya Yerusalem kan dihancurkan oleh Roma kan, Bet Hamikdas itu. Tapi karena Allah itu roh, setiap orang akan menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kalau kira-kira diterjemahkan dalam bahasa sekarang, kamu mau menghadap ke Yerusalem, Yerusalem itu ke sebelah baratmu. Nah, sekarang kamu menghadap ke timur juga sampai ke Yerusalem, karena dunia ini bulat, bener apa tidak? Nah, itulah apa perbedaan antara Samaria dan Yahudi. Nah, karena Yerusalem itu dikaitkan bukan hanya bait suci ini dibangun, tetapi juga di Yerusalem itu dikaitkan di mana Ishak, putra Abraham, nyaris dikorbankan di tempat yang namanya Tanah Muria. Makanya di dalam kejadian pasal 22 ayat 2, antara Torat Yahudi dan Torat Samaria, itu ada varian teks yang berbeda. Nah, Toratnya Kristen ikut mana? Ikut Yahudi Kristennya. Karena Yesus Yahudi bukan Samaria. Karena Juru Selamat datang dari Yehuda, bukan dari suku Yusuf. Bunyinya seperti ini dalam bahasa Ibrani wa yumir dan berfirmanlah maksudnya Tuhan berfirman khahna et binika et yehitika aser akhabta et yitsak ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih yaitu iska wilah leha dan bawalah dia el eret hamuria ke tanah muria nah tanah muria itu artinya Yerusalem tapi kalau dibaca Eret Hamuri, Muri itu bukit Gerisim. Itulah sebabnya terjadi perdebatan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Kemudian yang berikut ayat 14. Ketika Yesus mengatakan bahwa ketika dia meminta air hidup, Yesus memaknai kembali apa yang disebut air hidup itu. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, sekalipun injil itu sampai kepada kita, ditulis dalam bahasa Yunani koina, kenapa ada alasannya? Karena bahasa Yunani ini itu adalah bahasa lingua franca, bahasa yang umum dipakai di wilayah Yerusalem ke arah barat, Roma, Korintus, ya. Karena penginjilan yang dicatat dalam Alkitab kan ke wilayah barat, tetapi juga ada jejak penginjilan ke timur. Orang-orang Madia, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia, itu Yerusalem ke arah selatan dan ke arah timur. Itu digunakan bahasa Aram. Makanya, kita orang Kristen juga memiliki Alkitab dalam bahasa Aram yang dikenal dengan Pesita. Inilah bahasanya Yesus Kristus yang asli, bahasa yang dipakai sehari-hari oleh Yesus dan di dalam bahasa sehari-hari yang dipakai Yesus dalam Alkitab. Pesita itu digunakan permainan kata yang menarik begini tetapi ya kata-kata yang diterjemahkan sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya kata kuberikan itu dalam bahasa Aram bahasa Suryani bahasa Aramaik itu adalah Yaheb jadi teksnya itu kira-kira berbunyi Ela Maya Hanun de sebaliknya Maya itu air ya artinya bahasa Arab maupun bahasa Aram majim bahasa Ibrani itu sama Hanun de Yahep yang akan kuberikan analeh yang akan kuberikan kepadanya kata Yahep itu permainan kata dari Taheb mirip kata-katanya ya seperti orang Jawa yang mirip gitu misalnya Leganono karo degan misalnya Kelopo mudo lega nono Ya kan? Kelopo mudo itu kan degan Lega nono Legakanlah saya gitu loh. Ini mirip Kata Yaheb mirip dengan Tahep Tahab itu artinya apa? Sang pemulih Jadi ungkapan yang digunakan kata-kata Akan kuberikan kepadanya Itu adalah Yaheb Artinya memberikan tetapi itu mirip dengan kata-kata taheb yang artinya sang pemulih. Mengapa? Karena orang Samaria menunggu mesias mereka yang dikenal dengan nabi taheb. Nabi pemulih, nabi yang melakukan rekonsiliasi antara diri mereka dengan saudara-saudara mereka orang-orang Yehuda. Jadi di tengah kebencian itu ada rindu ruai, ada keinginan yang kuat untuk kembali bersatu. Tapi persoalannya, siapa yang memulai dulu? Orang kalau cekcok bertengkar itu kan podo sini kan? Nah harus ada yang memulai Kedua-duanya berangkat dari ego mereka Tidak ada yang memulai Yesuslah yang datang kepada mereka Untuk memulai perdamaian itu Dan kemudian kata yang diterjemahkan dengan terus menerus memancar itu nafin nah kata nafin itu mirip dengan kata nabi maka diungkapkan ila maya hanun de yaheb analak nehwun behmina di maya de nafin lehaye de la ulam maka akan menjadi air yang terus-menerus memancar kepada sampai kepada hidup yang kekal. Jadi ada permainan kata Yaheb dan Taheb, ada permainan kata Naf'in dan Nafi. Nabi artinya Nabi, Naf'in memancar. Jadi itu benar-benar menjawab pergumulan orang Samaria yang menunggu kedatangan sang penyelamat. Makanya di dalam ayat 19 kata perempuan itu kepadanya "Gusti, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Nah, kalau di dalam terjemahan baru kan Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Masa sudah jadi Tuhan belum jadi nabi? Nabi sama Tuhan pangkatnya tinggi mana? Kan tinggi Tuhan kan? Makanya dalam Alkitab terjemahan baru edisi revisi 2 itu terjemahnya diganti nyatalah tuan tuan ya nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi lah ini orang salah paham lagi pokoknya isinya cuma dua leora ora salah paham pahamnya salah wah kitab kok direvisi sing direvisi itu terjemahannya dul nggak ada Alkitab direvisi cuman karena orang Kristen tidak terbiasa membaca teks dalam bahasa aslinya maka revisi itu dianggap Alkitab yang direvisi, yang direvisi terjemahannya. Nah, kalau dikatakan dituduh revisi karena perbedaan terjemahan sejak dulu, kitab apapun juga mesti ada revisi karena apa? Bahasa itu kan berkembang setiap saat, setiap zaman, ya kan? Ketika Kiai Dasima menemukan potongan ayat dalam Injil Markus, ya. Waktu itu kata Injil masih dipakai bahasa Yunani Euangelion. Mulo bukane Euangelion Yesus Kristus putrane Allah. Nah, itulah yang gara-gara itulah kemudian Kiai Dasimah dari Wiyung ini ketemu dengan Kulen di Ngoro, ya kan? Lalu ditafsir apa artinya? E, teks ini kok ada Gusti Allah kok kagungan putra Apakah itu tidak bertentangan dengan lam yalid walam yulat walam yakulahu kufwanakat diwejang sama Mbah Kulen bahwa anak itu bukan berarti beranak diwarai eh, dikir Kristen la ilaha illallah kang langkungi kuasani pun Yesus Kristus ya Rohullah kan begitu kan tapi orang pada rame mengandalkan Kristen kok mencampur-campur dengan Islam tapi karena Kristen -Nih, Protestan ora roh la ilaha illallah itu ada dalam Alkitab. Makanya dolanmu kudu ado, Bro. Jangan hanya yang aja kan. Saya itu kadang-kadang juga seperti itu lu jengkel. Coba seumpama ya waktu itu Gereja Jawa itu misalnya Kiai Dasimah itu misalnya ketemu abuna dari gereja Koptik itu mungkin enggak geger. Karena apa? Alkitab ini 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu diterjemahkan la ilaha illallah dalam bahasa Arab. Makanya Khalil Gibran seorang penyair Kristen di Banon, dia mengatakan apa? Kul la ilaha illallah wa la sayan illallah wa kun masikian dan jadilah kamu seorang Kristen ucapkanlah katakanlah tidak ada ilah selain Allah dan jadilah kamu seorang Kristen karena itu ada ayatnya di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 joko gule ibu itu ada dalam Alkitab bahasa Arab ya kan itu tertulis bagaimana wa alla ilaha illallahul ahad. dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa ilahun wakhid dan bagi kita hanya ada satu sembahan Allahul Ab Allah Sang Bapa Allah diminhu kulusaiin yang daripadanya berasal segala sesuatu wa ilaihi narjiu dan kepadanya pula semuanya itu akan kembali warobun wahid wa huwa dan satu-satunya gusti, satu-satunya junjungan agung, satu-satunya Tuhan yaitu Yesus Kristus, Allah dibihikan aku lusaiin, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Ini ada dalam Alkitab. Makanya, tukunan Alkitab bahasa Arab. Untuk apa Pak Raiso boleh Suisui dewe karena apa? Orang ketika menganggap sesuatu itu asing di situ ada jarak. Tapi kalau Anda tidak asing lama-lama kepingin tahu ki izin aku moso nyimpen ini kok ora iso Lama-lama baca. Jadi bahasa Jawa penting. Itu konteks kita. Tapi bahasa asli kitab suci juga penting karena itu teks kita. Gitu loh antara teks dan konteks itu harus jalan. Terakhir, Harapan nabi yang seperti apa yang ditunggu-tunggu oleh orang Samaria tadi? Saya katakan karena satu-satunya kitab yang mereka baca hanya kitab Taurat. Nah, sementara Mesias itu ya imam, ya nabi, ya raja, karena dia tidak baca Mazmur, di situ ada engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Lah ini Yesus adalah imam besar perjanjian baru, itulah Mesias. Duduklah di sebelah kananku, Joko bayang nenek kursi luru. Duduk di sebelah kananku itu artinya apa? Ruangan Maha Kudus, ya, ruangan kudus dan halaman. Di sebelah kanan ruangan Maha Kudus itu ada Istana Daud. Jadi Raja Mesias yang akan datang, itu adalah raja yang kekal di mana tahtanya kekal tak berkesudahan. Itulah artinya duduk di sebelah kanan Allah. Orang tanya ke saya, lo berarti waktu Yesus naik ke surga, kenapa Stefanus melihat di sebelah kanan Allah? Gue tak nih kalau orang ketemu dengan Presiden Jokowi. Terus Anda ternyata tidak ketemu langsung dengan beliau, ketemu dengan sekretarisnya, sekretaris presiden. Ditanya wartawan, Pak sudah ketemu sama Presiden. Ya, kami ditemui oleh tangan kanannya Pak Jokowi. opo ya tangan kanan itu cepot terus kelawer-kelawer. Kan ya enggak begitu. Karena orang Indonesia tahu tangan kanan itu hanya orang kepercayaan. Tidak perlu dikasih keterangan. Begitu juga duduk di sebelah kanan Allah. Karena yang ngomong ini orang Israel semua orang tahulah. Neum Hashem Laduni berfirmanlah Tuhan kepada Tuanku, Seflimini, duduklah kamu di sebelah kananku. Artinya apa? Tuhan berfirman dari ruangan Maha Kudus, kamu tempat sekinah Tuhan, sebelah kanannya itu adalah istana Daud. Kalau begini harus clear, itu kata kisasi, kata itu. Dulu yang namanya Kiai Dasimah itu, memerlukan waktu jalan kaki itu ke Ngoro, itu kira-kira 25 sampai 30 jam. Lu anda tergantung ini aja sekarang bisa pulsa 50 ribu. Yang ngomong-ngomong Alkitab palsu itu. Lihat di Google langsung, nggak usah jauh ke Israel sekarang di Google sudah di online kan sekarang. Tulis the dead sea scroll, akan keluar tuh naskah laut mati. Anda tidak percaya dengan Alkitab itu asli kita memiliki naskah kitab yang jaraknya hanya 18 tahun dari penulisnya 24 tahun dari penulisnya mana ada di dunia warisan besar seperti itu kalau bukan kekristenan kalau kita bangga dengan warisan kita tidak melanggar agamanya orang lain orang itu marah-marah ke saya loh ini bambang nurusnya saya itu ngomong di MPR tentang Pancasila sama Pak Mahfud MD itu komentarnya di bawah itu, hei, masa Tuhanmu pakai kolornya gitu-gitu itu? Ini orang-orang yang tidak beradab ini. Saya tidak sedang ngomong agama, tapi dimanapun saya muncul ngomong kebangsaan, jurusannya, hei, Bambang Nurusena, kenapa Tuhanmu tiga ya gitu? Jadi nggak bisa dipisahkan di mana saya ngomong tentang kebangsaan, saya ngomong Pancasila, saya ngomong tentang agama nggak dipisahkan karena apa? Melekat pada diri saya, tapi nggak ngurus saya. Kalau misalnya saya politikus harus memperjuangkan konstituen saya, mungkin saya mikir, wah aku orang mikir. Ini penting untuk kita kemandirian sikap teologis kita di tengah-tengah tantangan zaman. Nah, saudara-saudara, karena satu-satunya harapan orang Samaria itu hanya torat. Maka satu-satunya teks yang bicara tentang tokoh yang dinantikan setelah mereka itu hanya satu-satunya ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20 di mana ayatnya berbunyi Nabi Miherbika ahika kamuni Yakim adunai eluhiga alaf tismaun. Nabi di tengah-tengahmu. Artinya bukan di luar Israel yang disebut Israel itu bukan Ishak tapi Yakub. Kalau yang disebut Israel itu Ishak bisa Ismail itu tidak ada kaitannya dengan Ismail. Unuayuraro, ya? Kan susah kita ini, itu ayatnya gampang sekali. Di tengah-tengahmu tuh di tengah-tengah Bani Israel. Karena yang disebut Israel itu Yakub bukan Ishak. Kemudian di antara saudaramu, Mi'ahheka. lah saudaranya Israel itu kan ada dua belas itu, anak-anaknya itu. Musa lahir dari suku Lewi, Harun dari suku Lewi. Maka nabi yang diharap-harapkan itu harus dari saudara Lewi, karena orang Samaria benci sama orang e, Yahudi. Dia lupa ada ayat bahwa tongkat kerajaan tidak beranjak dari Yehuda, itu enggak diwocok. Karude. Pokoknya nenek moyangku harus hebat, makanya dia mengharapkan Mesias itu lahir dari suku Yusuf. Tapi... Itu akan menutup segala pandangan mereka tentang kebaikan yang berasal dari Yahudi. Yesus tidak kompromi soal itu. Dan dia mengatakan, "Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dari suku Yehuda itulah Sang Kristus yang kita imani." Maka, air yang diminta itu bukan sekedar air dari perigi Yakub tetapi air yang nanti diberikan oleh apa yang mereka harapkan yang dinubuatkan oleh Musa yaitu Nabi Taheb Nabi Sang Pemulih nanti kalau saya ceramah begini dipotong ini loh Bambang Nur Sena hanya mengatakan Yesus itu Nabi kenapa kamu mengatakan Yesus Tuhan lah ini memang orang-orang yang begini ini memang ya otak rongsokan itu sulit dibenahi memang senengannya motong-motong, konteksnya dibuang. Konteksnya ini saya tegaskan, kenapa hanya nabi? Karena satu-satunya harapan mesianik dalam kitab Taurat hanya nabi dan raja. Imam belum muncul. Ungkapan imam itu baru muncul ketika mereka mengharapkan imam besar menurut pola Melkisedek. Maka air kehidupan yang diberikan itu bukan sekedar air duniawi, tetapi air yang benar-benar sampai kepada hidup yang kekal. Itu yang sama yang dicari oleh Kiai Dasima. Tetapi jangan dengarkan itu sekarang, karena khotbah tidak boleh lama-lama. Nanti setelah ini ada Sarasean ya, yang membahas tentang ngulati Toyawening, dalam kaitannya dengan spiritualitas Jawa, dalam kaitannya dengan Alkitab. Kemudian saya akan jawab, apa hubungan nih? Ngulati Toya Wening yang dikaitkan dengan Bimo Suci, mencari Tirto Suci Perwito sari kok dihubung-hubung nih karo Gusti Yesus? Ya toh? Itu gimana? Apakah di Alkitab ada rujukannya? Nanti kita akan bahas setelah ini, jangan sekarang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.